Halo semua, selamat datang di The You. Oke guys, kita lanjutin lagi petualangan di Fountain of Youth-nya ya. Terima kasih yang udah teman-teman yang udah pada nonton, yang udah pada mampir sini. Terima kasih yang udah pada komen. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar, gue bikin. Oh ya, yang ini ya karakter kita ini ternyata yang di sini ya, sini ya. Nah, di sini baru kemarin baca ya guys ya. Kalau kita ini Buffalo ya, Buffalo-nya ini bisa di learn ya dari sini ya. Kayaknya ada dua tambahan lagi nih yang bagus-bagus kayaknya. Kita lihat dulu sini sebentar. Yang penting itu kemarin gue pengen buat yang langsungan ya. Tuh 138 2 jam per 18 all disease sama maksimum. Berarti yang penting itu ya. Kita lihat dulu, coba lagi yang lain tuh apa ini? Resist this, penyakit, racun, haus, lapar masih bisa dihan. Better learning. Learning ini 10% mendapatkan skill point bonus. Gua punya 8. Berarti gua pengen buka Buffalo yang bagus ini. Kalau snake potion ini, nah kan bisa satu hari nggak lapar, nggak makan, nggak minum. Tuh guys. Kalau jaguar tuh stamina 12 jam. Unlimited stamina, guys. Tapi learning juga penting ya. Sebentar, ini kok nyangkut-nyangkut ya, guys. Stamina ini kayaknya, nah, kan snake potion, terus di sini jaguar. Skill point bonus, skill point skill point learning 50% speed book. Ah nggak usah, ini kan bisa juga, tapi kan every 5 survival stack. Oh ini bagus nih, 2 berarti di sini 3. Oke, kita buka ini dulu. 1 dia akan perlukan cuma 1. Terus nah unlock 1. Terus ini kalau 10%, yang keduanya ini yang bagus nih, setiap 5 survival test. Berarti ada tambahan perks, bisa kita buat lagi ini. Itu ini nggak ada tambahan lagi yang lain kan perksnya ya, nggak ada, iya kan. Coba kita lihat dulu, kan nggak ada. Kalau speed ini nggak usah lah, seharian nungguin nggak masalah ya kan. Yang penting ini dulu ini belum. Kita ambil dulu ini, buat 1 ini, ambil 1. Gak bisa. 2. Gua punya 6 loh. Oh iya. Oke, sip. Mantap. Terus ini udah lah ya. Ini statusnya lah bahasanya ya. Coba kita lihat Buffalo Potion Living Water 1. Aduh, ternyata guys berat. Dead cap nih, apalagi dead cap, dead. Oh, ternyata berat guys, ternyata berat. Tapi nggak apa-apalah ya. Kita buat ini aja. Kita buat, oh ya, dari resource ini ternyata gue belum banyak yang buat. Hah? Raninos, kenapa? Gue keanginan ya. Oke, nggak ada apa-apalah, nantilah ya. Kita buat toolsnya dulu sebentar, tools. Resource yang belum gua bikin. Ini sudah long handle belum. Short handle berarti butuh big branch. Ini sudah piece of leather. Oh, di improve tenant bag. Oke, belum dapat, belum bisa. Ini sudah tipi roof juga belum. Kita kerjain yang sudah-sudah dulu, yang bisa-bisa ya. Gua ngambil berapa ini? Kok banyak banget. Ya. Terus kita bikin crafting long handle sama ini yang belum gua bikin. Ya, kita bikin 1.45 menit, enggak ada pakai apa-apa ya? Enggak bikin apa pakai apa-apa dong. Ada blueprint lagi, guys. 2 biji bisa dari obsidian X. Ah, ini yang penting ya buat
menambang, menambang. Oke, short handle juga gue bikin. Oke, ini kenapa gue nggak bikin? Eh, nggak buat. Terus bisa bikin cobek. Bikin cobek. Oke, bikin cobek sama obsidian knife. Berarti gue perlu knife blade. Iya, sama coconut. Ini gue udah ada ini. Bikin aja dulu semua ya. Terus ini obsidian juga gue ada, berarti gue perlu ambil satu lagi untuk bikin long handle. Ini ya short handle. Short handle bikin. Basah dong badan kita. Obsidian knife di regular workbench. Regular workbench kita naik dulu ke atas dong. Regular workbench. Di sini gua udah improve workbench ya. Obsidian knife sama axe ya. Oke, ini kita bikin dulu 1 jam 3 hammer, hammer. Good, 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 good. Gua belum bawa hammernya. Good, 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 good. Gua punya enggak hammer di sini? Enggak punya. Gua punya hammer kah di sini? Ada dong. Ini sudah rusak. Tapi bisa diperbaikin. Tapi sebenarnya gua malas perbaikin. Bahasanya sama. Ininya sama, apa namanya itu? Iya, enggak juga sih. Bahan bakunya enggak sama sih, cuman agak lebih bagus buat baru gitu. Heh, langsung malam kita, guys. Cuman beberapa waktu langsung malam kita ya. Sebentar, gua pengen bikin yang belum dibikin toolsnya. Stone pickaxe. Long handle gua ada, stone-nya satu. Stone gua mana stone gua? Stone gua di bawah dong. Stone-nya satu. Harusnya bawa stone situ ya. Stone. Stone ada di sini enggak stone? Eh, di atas dong. Lupa, maafkan. Biar terang ya. Go fuel dong, gelap ya itu ya. Oke, kita ambil ini dulu sama buat di atas ntar ya. Oke, tambahin. Hujan dong. Gagal, tindernya nggak ada. Harus pakai tinder pula. Oke lah, pakai tinder. Tinder biar cepet ya kan. Katanya biar cepet. Agak keberatan dikit. Dikit aja lah. Sip. Terus gue mau bikin batu ya. Batu tadi mana? Sebelah mana batu ya? Terus masih ini batu ya. Ini ada satu. Bikin gue mau bikin apa sih tadi? Bukan, bukan, bukan. Rasanya pickaxe ya. Bikin apa tadi gue ya? Yang perlu batu. Kok lupa ya, ampun. Stone pickaxe, maksudnya stone pickaxe ya, maaf ya. Ternyata tidak perlu ke workbench, guys. Kita bikin aja dulu. Nah, mungkin bisa nambah lagi nggak deh? Nggak bisa ya? Oke lah. Kok masih berat ya? Gua bawa. Oh, banyak dong. Berat. Ini bisa. buat mortar ya nanti ya. Nah, sekarang sudah bikin semua. Karena gelap ini gua mau tidur dulu. Kita taruh dulu di sini. Terus yang baru ini, ini simpan. Terus udah ya. Karena sedikit banget gua ini ya. Ini sudah ada ini dong. Gak usah, gua hancurin aja kali ya.
Hancurin aja. Ini hancurin 10 menit, ngabisin waktu. Tidur aja. Oke guys, kita tidur dulu ya guys ya. Bentar. Tidur dulu 5 jam, lumayan lah tidur 5 jam. Bangun haus, kita dapat air dari hujan. Minum dulu di atas, gua nggak mau buang, ambil dari situ, minum kita banyak sini. Tadi minum sampai kenyang. Jangan habisin yang di sini dong, ya kan? Terus taruh yang dari tanaman ini. Nah, ini dia. Ini sini. Terus oke, tanamannya udah siap. Liana rob, ini daging gua punya kan. Ini gua mau makan, gimana caranya makan? Oke. Ini nambahnya apa ya? Consuming food. Kok enggak penuh ya 100% ya, guys ya? Kenapa itu, guys? Coba, gua punya cacing enggak? Enggak punya, tapi gua punya umpan. Ini udah gua ambil lembut. Belum. Oke, selanjutnya kita belt gua masih ada pakai Liana ya. Sebentar, Liana ini weapon slotnya cuma satu. Bikin armor dulu. Armor mana? Yang udah bikin ini animal hide. Needle, gua perlu needle. Animal belt itu bisa weaponnya 2. Oke lah. Needle gua punya belum? Belum ada kan? Needle-nya ada di mana? Gua punya needle loh ini. Terus kita bikin baju ini kalau bisa ada 4. 4 perlu 5 berarti ya. Berarti 1 2 3 5 6 7. Wuh. 7 gua enggak ada. Enggak ada. Perlu satu dulu aja, terus sama rope. Bener enggak? Belt dulu yang penting. Betul. Rasanya kayak kulitnya udah jadi deh. Kok enggak ada kulit dong? Kesian deh gue belum ada rope kulitnya di regular workbench. Baju kita buat ini dulu. Kita taruh terus kerjain needle 40. Mantap. Nah. Kan bisa nambahin ini slot ini, guys. Nah, kan kebuka kan? Jadi bisa nambahin lagi. Kita perlu bawa apa lagi? Bisa bawa dari sini. Itu ceritanya. Terus yang kemarin ada yang bilang ya udah jadi obsidian semua kalau mau pindah tempat. Wow. Kalau mau pindah tempat itu paling enggak obsidian. Iya. Berarti kita harus menambang dulu ya kan? Obsidian gue mana? Obsidian. Ah, ini ada ini. Terus gak perlu. Obsidian. Ini ada long handle, gue belum punya. Gue buat long handle dulu. Oke, long handle-nya perlu satu. Crafting long handle dari di bawah. Long handle crafting sip. Terus tools ini di workbench. Oke guys, workbench guys, kita bikin dulu workbench. Ini obsidian heart obsidian. Satu hammer udah ada. Kita kerjakan 1 jam 8 menit. X-nya sudah ada. X. Karena nanti barang-barang gua masih banyak yang bukan obsidian tapi masih ada.
gua tinggalin aja yang obsidian karena sayang saya nggak dipakai, ya kan? Ini gua ambil aja. Ini tinggal, ini ada, ini tinggal, terus balikin situ, knife juga gua balikin kecuali, kecuali karena dia di kecuali yang tombak. Karena tombak itu diperlukan, ya kan? Ini balikin, balikin. Terus hammer, daun-daun balikin dulu. Daun. Terus kayu. Pancing. Kita nyoba mancing kah? Bone arrow sama stone arrow. Buh, keren cuy, keren cuy. Karena kita dapat kemarin ya. Rasanya. Balikin aja. Tinggalin aja. Kan perlu snap pistol. Pistol gue ada di sini. Pistol gue ada di sini. Nah. Sekarang jam berapa? Hampir siang. Untuk itu knife kapak gua udah bawa, dua hammer ini untuk building ini sebenarnya. Tombak juga udah gua bawa. Pickaxe yang gua tinggal mana dong? Yep. Oke, guys, kita sekarang menuju obsidiannya. Obsidian kok masih banyak gak sih? Oh, obsidian mana? Obsidian sebelah sini. Kan bahan ya kan? Obsidian gak ada 4. Sepertinya memerlukan banyak. Kemarin coba lihat dulu. Oke, salah. Set of toolsnya gua belum dapat. Location visitnya baru satu. Piece of native mapnya perlu dicari lagi. Oke lah, kita keliling-keliling dulu ya guys ya. Ini mumpung siang, sama gua mau bawa. Ini tempat tidurnya agak meragukan juga tempat tidurnya. Makanan, minuman, udah. Siap. Gue mau pergi ke arah. Oh iya, kemarin kan sudah jadi kapal kita, guys. Jadi kayaknya salt waternya masih penuh. Si salt. Oke, ntar. Salt water. Kita ke obsidian deposit sini ya guys ya. Abis itu mungkin nanti sambil itu kita ke pinggir pantainya ini untuk buka mapnya itu ya kan. Ya, jadi ada beberapa yang belum gua buka, sama nanti kita coba lihat-lihat dulu lokasi yang belum gua kunjungin. Ini ada kura-kura. Atau kita ambil kura-kura. Oh ya, kesana aja. Oke. Kita ketemu di situ ya guys ya. Di obsidian deposit, gue udah bawa kan? Iya, deposit obsidian. Dan kita memerlukan membawa ini, pastinya, karena barangnya nanti banyak mungkin ya kan? Kita bawa sana ya. Oke, kita ketemu sana ya guys ya. Oke, kita harus sampai sini di daerah banana. Kita lihat dulu banananya, mana banananya? Sana, banana. Bukan dong. Sini. Oh, ini banana. Mana banana? Oh. Hujan bagus. Ini ada. Kita ambil dulu. Iya kan? Habisin waktu. Ambil ininya mana? Oh, di sini ada mushroom. Penting, guys. Penting, guys. Bawa.
Baju gue sudah mulai rusak nih guys, ternyata guys. Ini harus di mana? Ganti guys. Ini taruh sini aja dulu, sini dulu. Gak usah, sini kancing, terus ini pindah. Ini satu, ini semua. Tapaknya satu, kalau cukup nanti ini kan. Gua mau ambil pisang dulu. Ini sudah mau makanan boleh ya, boleh ya. 4 biji sama ini. Stop dulu ya. Terus kita makan. Ini berapa ini? 6 9 hari ini dalam 3 hari. Ini kita makan dulu aja penuh karena gue lapar ya kan? Ya terus gue masukin sini lagi. V, pencet V, ambil. Kalau gua ngidupin obor kayaknya nggak mungkin ya kan, nggak mungkin hidup ya kan, iya kan, hujan soalnya ya kan. Udah, kita menuju tambang mana? Agak naik ke atas berarti. Sini kah? Kebanyakan. Iya mungkin kali ya. Coba deh, jalan dulu. Nggak naik dong. Jalan sini guys. Wah rusak dong, rusak semua dong. Baju gue dong. Ini cut down nih gimana caranya. Cut down. Ya cut down aja. Kalau misalnya gue ambil 15 menit. Boleh lah ya. Terus cut down. Duh gelap dong. Baru malam. Ya, sudah deh, kita tidur sini ya. Biarin aja kali ya. Bentar kena flu dong. Enggak ya? Coba deh. Rusak semua guys. Gelap lagi. Oke, sudah reda hujannya. Tunggu sebentar. Terus ini gelap dong. Kita pasang obor dulu aja. Ya kan? Jadi ini bisa dipakai. Balik. Ya. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Nyala. Di mana sih daerahnya? Apa ke sini ya? Apa gua harus lewat sini apa lewat situ? Coba gua jalan dulu ya tanpa ini ya. Duh, ribetnya. Harus potong ini lagi. Kita cut down aja langsung ah. Masalah cut down. Udah nyampe belum? Di sini. Katanya di sini. Di atas ya. Oh ini guys. Oke. Kita ketemu. Tapi malam-malam. Jalannya ini. Potong semak belukar agak lama. Jadi kita manajemen waktu ya. Oke guys, manajemen waktu. Iya, hidup ini manajemen waktu, ya kan? Cie. Berfilosofi, main-main aja lah. Stop sini dulu. Sip.
ambil obsidian, obsidian ambil, terus mana ini ya? Ini balikin, kita ambil ini. Nggak bisa. Ayo sini dong. Terus ini kita pindah. Oke, udah mulai fatigue, udah mulai capek kita guys. Ini nggak usah dipasang dong ternyata. Ape deh, obsidiannya berapa ini? Oh, 12 kilo dong, keren kan? Balikin, balikin, tidur. Tidurnya, jangan, nggak boleh dong. Lebih enak tidur pakai yang itu ya, yang daun-daunan itu dibandingin sama ini. Ribet kalau ini harus nyari tempatnya. Padahal lebih gampangan ini seharusnya. Ini jam berapa? Tengah malam lagi. Seriously, salah pencet. Gua harus nyari tempat nih. Ah, giliran nyari tempat ketemu sama musuh. Tempat siapa sih ini? Cakal dong. Ambilin dulu semua yang bisa diambil guys ya. Terus ini kita taruh lagi, karena gede banget. Sambil pindah deh. Sambil pindah ya guys ya. Payah di situ. Kita jalan melalui dinding-dinding ya. Mana tahu di sini bisa. Coba. Oh, di sana. Test drive. Nggak dapet. Nah, sini bisa tidur nggak? Ayolah, salah pesen dong. Eh, gua punya daun nggak ya? Ya, nggak ada dong. Nggak ada dong daunnya dong. Udah berapa biji itu guys? Hah? Oh, kepiting. Wah, banyak banget kepitingnya. Kemarin-kemarin nggak ada. Nggak banyak maksudnya. Lah, serius loh. Wah, masa gamenya gini sih? Ayolah game. Masa gamenya gak membolehkan. Ah, bednya error nih, bednya. Ayolah game, coba lihat ya, kita lihat ya, lihat ya guys ya, kalau misalnya pakai yang ini guys, nih ya, gua pakai ini nih ya, nih di mana-mana aja bisa. Ah, payah. Hey, developer, ganti dong, perbaikin. Ah, seru lu. Mikirnya setengah jam. Tidurnya jam berapa lagi nih? 1 jam. Gua mau tidur tambah banyak. Sampai siang aja. Gosong, gosong lah, gosong, gosong. Assemble juga perlu.
aku lagi. Aduh. Aduh, aduh, bingung. Ambil semua. Daging gua ambil semua dong, salah lagi. Yang penting kan tendon. Kamu tidak penting sekarang. Hahaha. Gua minum, mau gua haus, gua minum. Wah, itu ada pulau, guys. Bikin itu di sini kali ya. Terus kita ke pulau sana kan. Seru kali ya. Minum dulu, guys. Cari kelapa kali ya. Gua ada kelapa enggak di sini? Di sini ada. Salah pencet. Ini tulang bisa gak? Gak bisa. Itu udah kelapa. Kamu tunggu sini ya. Gua ambil kelapa dulu. Sunburn dong kita. Kosong. Okay. Bagus. Ambil terus. Ini kita bisa bikin dapat ekstra kita, guys. Terus ini bisa bikin dua kali ya. Ya, betul. Minum, makan. Minumnya enggak ada. Coba. Nah, ini minumnya, guys. Minumnya dari kelapa muda. Oke lah kalau gitu ya. Di daerah sana mana? Ya benar. Kita naiknya kemana dong ini? Sini aja ya. Drawing situ kalau ada yang baru. Kita lihat situ. Mapping. Tinggalan gush. Tinggalan, guys. Ini bisa buat makan banyak. Ambil ini. Udah ada belum ya? Gua lupa dong. Belum ada. Oke lah. Satu jam. Oke. Nggak ngaruh dong. Oh, ternyata pulaunya di sini, guys. Jauh lagi dari kita, guys. Ternyata. Kesian deh. Udah habis-habisin itu. Kesian deh. Sunburn. Kita cukur dulu. Atletik kita, guys. Atletik, guys. Oke lah kalau gitu, kita ke sebelah sini. Kita jalan dulu. Tuh ada kelomangnya lagi, bisa dimasak. Kita ambil lagi ininya untuk menggambar ya. Ya, persis di ujung sini. Nggak bisa lebih tinggi lagi. Apakah ini bisa menghasilkan? Kita mapping satu jam. Ya. Gua fatigue lagi, guys. Dan nggak sampai, guys. Nggak sampai. Pulaunya itu harus naik dari atas. Iya kan? Coba. Udah malam lagi, guys. Kita tidur di atas ya. Wah, gak bisa.
bisa dong. Tapi kalau bikin bangunan bisa kali ya sini ya. Ini jam berapa ini? Eh salah. Hampir malam. Kita tidur lebih lama aja kali ya di sini ya. Coba pakai yang ini tadi ya. Coba gue buktikan lagi kalau kita bisa pakai ini. Sama ini dipindahin. Jaga-jaga kalau nggak bisa lagi. Kan? Padahal tempatnya strategis di sini, guys. Dekat tebing. Kalau misalnya mau survival itu bagus di arah tebing-tebing. Iya, dekat. Nah, kan gini bisa kan? No sun. Iya kan bener. Nah. Nah, sudahlah ya. Kita tidur aja lah ya. 10 jam. Ya, enggak apa-apa ini. Eh? Enggak apa-apa lah ya. Nah. Nah, kan habis ini kan langsung kering dia. Oke, kita pulang. Habis kita pulang ambil ini dulu. Habis kita pulang, kita jalan lagi ke naik kapal. Kan dari kemarin kita belum naik kapal ya kan. Iya kan? Kita naik kapal dulu. Ini kita ambil kurmanya, sayang dong kalau nggak diambil dong. Ambil semua. Terus kita pulang, guys. Kita ketemu di rumah ya. See you sebentar lagi. Oke, guys, kita sudah sampai di rumah lagi. Terus peralatan biar sini aja ya. Terus kita buat baju. Habis itu kita jalan-jalan lagi. Oke, guys. Sebentar, ini ada di sini. Gua ambil dulu deh. Ya kan? Wop. Kita naik dulu, taruhin dulu barang-barang dan perlengkapannya. Kita perbaikin dulu ininya, baju sama lain-lainnya ya. Kita perbaikin. Perlu dua, ada lumayan memperbaikin ini. Makan waktu juga. Ya iyalah, nama ini ngerjain perbaikin ya kan. Tapi max durability-nya berkurang. Biarin aja dulu, nanti kita buat yang dari kulit. White leaf tuh. Oke, white leaf-nya satu. Perbaikin. Perbaikin semua. Ya kan? Terus ini perlu dua. Ini perbaikin. Kurang durability-nya, tapi ntar kita bisa buat baru lagi yang lain ya kan. Terus ini makanan minuman, ini kita balikin lagi. Jadi dipikir pakai ini semua, pakai itu, pakai apa namanya, pakai aduh nggak bisa, pakai daun kelapa ya kan. Terus ini kita bawa sini. Habis itu nanti kita menuju itu ya, menuju kapal. Ini kita bawa. Turunin aja. Terus masukin lagi kelapa. Ini bisa nemu di jalan lah ya, mungkin lah ya. Iya kali ya. Kita ambil dulu, terus ini dagingnya kita makan ya. Kan belum. Ini boleh lah ya, kita habisin aja ya. Terus dagingnya ini dimakan. Nah, terus ambil minum. Kayaknya minum mungkin masih ada kali di atas. Ini kita ambil, taruh dulu sambil dijemur. Oh, udah selesai. Bagus. Ini perlu 3, guys. Ya kan? Ini ambil. Masih ada.
Ini ambil, mantap. Dryingnya kita ambil. Gak ada. Masih ada nggak? Oke, gak ada lagi. Garamnya ada. Dried meat. Kita bikin. Minumnya juga belum belum ada dong. Ah, masih ada. Sip. Mantap. Enak kalau punya tempat minum banyak, ya kan? Kenapa nungging begini sih? Gue punya macam-macam. Ini balikin. Gue punya ini garam. Garam punya dagingnya 3. Gue ambil garam, bikin daging. Coba bikin daging satu dulu ya. Ya kan? Ini. Oh, di sana. Satu hari guys. Iyalah, nggak apa-apa lah ya. Terus ini pindahin. Kita bikin daging ya kan. Daripada nggak keisi. Coba lihat. Nah, ini empty. Nih, dried meat. Kita buka semua fitur-fitur yang ada ya kan. Dried meat 17 foot ya, lumayan lah ya kan. Ternyata ada satu lagi dong. Ini belum diambil dong. Ini habis. Ini bisa apa ya? Crafting dried snake tails. Kita buat aja lah ya. Kan kemarin ketemu ular berapa biji, banyak, lumayan. Coba lihat di sini ada dryers, ada snake tails enggak ya buahnya? Oh, banyak dong, tapi perlu sisa 2. Perlu 3 kan? Sip, mantap. Kita bisa bikin semua yang di ini kalau bisa ya nanti ya. Iya kan? Kita bikin 15 jam. Ambil, bikin. Oke, sip. Semua kita bikin ya kan. Iya dong. Tinggal lihat jam aja dulu. Tengah hari lagi. Bagus. Salah. Kok bisa tembus sih? Batu gua taruh mana ya batunya? Ini ada dried dates. Bawa aja lah ya. Kan minum gua juga udah banyak. Minumnya di sini dulu dong, biar nggak kehabisan dong. Ambilnya dari sini aja. Ambil dari sini aja. Take. Drink. Mantap. Terus belum mau ambil batu. Mau balikin batu. Batu gua di mana? Batu gua di sini. Sip. Ambil lagi pisaunya ada, ini balikin dulu, ini gua ambil semua. Kita bawa pisau yang baru. Apa gua habis? Balikin ini nanti kalau sempat, mau mancing kalau ada sama ini. Terus yang pasti gua mau bawa daun kelapanya. Habis. Ambil daun kelapa aja ya. Buat tempat tidur ya kan. Gua udah mulai ragu. Di kapal ada tempat tidur dong. Gak usah. Nanti kita berangkat aja. Berangkat. Hari ini pertama kita sailing guys. Sailing. Sailing of the wind. Yeay. Udara gua habis. Caranya gimana nih? Deneng. Oke. Start sailing. Belum apa-apa udah nabrak guys. Kasihan deh gue. Berarti maju dulu terus baru belok kanan. Minggir. Sail away. Kan udah toh sail away. Sip. Tujuan kita yang pertama kali kemana guys? Depan sini buat pemetaan ya. Mantap. Ini kalau bisa ngelihat ya lumayan ya. Pertama kalinya berenang. Pertama kalinya sailing. Berlayar kita guys. Berlayar. Kemana kah?
Oh, sebelah kanan. Kanan gua mana? Ini yang gede ini apa? Oh, tapi gua nggak bawa harpun dong. Bisa nggak gua buat harpun? Weapon, harpun, long stick. Di sini ya? Iya bener. Ini ada tempat naiknya nggak? Tempat naiknya ada kah? Wah, nggak ada guys. Ada dong. Ada, mantap. Sip, stop. Terus F. Nah, terus kita lompat. Yah, tenggelam dong. Salah. Mencoba naik ke atas, apakah bisa? Apakah ada sesuatu di sini? Tidak ada. Ini apa ini? Tambelan. Tambelan guys, patchnya hilang. Ayo naik. Ayo. Ayo, yang paling tinggi. Wah, tinggi banget. Sip, mantap. Kita di tempat yang tinggi guys, guys. Terus start mapping 1 jam. Oke lah ya. Clear. Nah. Purple coral sama hydrilla gracilla. Purple coral gua punya. Purple coral. Itu apa ya? Purple coral udah ini. Doradofin. Oh, kita perlu doradofin, guys. 41 per 4 setengah jam. Ini agak susah ya, agak ribet ya. Bukan agak ribet, ribet banget. Tapi detail-detail gitu loh. Coral. Oke, okay. Doradofins. Tadi kapal kita kemana? Masuk situ. Ini saya ke bawah nggak? Jatuh, jatuh, jatuh. Lompat. Wih. Iya, kita berkurang darahnya, guys, guys. Gara-gara percobaan yang tidak menguntungkan. Namanya juga lompat-lompat. Naik kapal. Eh, salah. Bisa gitu. Oke, oh, Dorado Vince-nya di sini. Ambil balik, gua balik lagi dulu ya guys ya, terus ambil sini lagi. Gua mau ambil harpun itu karena ini mungkin akan udah mulai malam kan. Malam kita tidur dulu ya nanti ya. Level 1 sail. Efeknya keren. Ini prospeknya bagus di game ini. Mungkin di update terbarunya nanti ya, detail-detailnya oke lah. Jadi kita merambat-rambat pelan-pelan, nggak cepat pengen namatin gitu kan ya. Jadi kayak kalau itu No Man's Sky kan, main questnya, setelah itu dia ada bebas mau explore-nya ya kan. Oh, putar dong, putar dong, putar dong, putar dong, putar dong. Putar, 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 putar. Salah, 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 salah. Hop. Putar. Hop, 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 hop. Coba F dok. Langsung sampai. Keren, langsung sampai kita ya. Malam tidur dulu aja lah ya. Gak kelihatan dong. Tidur dulu aja lu guys, jadi kerjanya tidur, 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 tidur. Huh? Oh, basah.
gara-gara basah. Kita hilangin basahnya dulu. Kan ribet kan? Keren kan? Agak ribet. Tapi memang beginilah ceritanya. Agak seru, agak ya seru lah, seru. Terus seru. Jadi kita harus detail ngerjain ininya. Nah, dikit-dikit. Bagus kan? Gagal. Nah, kita berpanas-panas dulu Ria ya. Sebut apa lagi? Yang buat tendon, pakai tendon apa ya? Ini buat daging. Oh, ini bikin, belum bikin ini. Ah, dagingnya habis dong. Coba lihat. Eh, daging yang ini belum diambil dong, ya kan? Dagingnya serigalanya itu kita ambil claynya, coba satu. Ambil satu kan? Ya. Kita ambil dagingnya ini satu aja dulu. Lumayan lah. Sambil panasin di sini, kita bikin ini 48 foot 5 water. Oke. Okay. Oke, okay, satu dulu, satu jam. Yip, tahan berapa lama? Nah, kan sudah kita sudah enggak basah lagi. 16 hari. Oh, 16 hari. Yang paling lama berarti 16 hari kalau telur ini. Telur ini berapa kemarin ya? Boleh lah untuk besok pagi ya, kita ambil dulu ya. Udah rata-rata udah mau habis ini. Padahal telurnya banyak gua goreng. Tidur dulu lah ya. Tidur ya, bagus. Mantap. Terus kita makan. Makan. Nah, satu lagi. Nah, habisin dulu ya kan. Ini berapa hari lagi? 2,8. Bawa aja ya. Terus air minum. Air minumnya masih ada enggak di sini? Habis. Ini masih. Wah, keren. Di sini dong banyak. Oke. Enggak penuh kan? Aku ambil satu lagi. Biar lama berjalan kita. Hewan-hewan tuh berarti itu guys. Kalau dia ada di situ, hewan-hewan itu mending di bawa semuanya. Iya kan? Mending kita bawa semuanya ke grup. Eh, salah. Gua mau ambil harpun dong. Bikin harpun dulu kali ya. Harpun. Pakai buar sama long stick. Buar sama long stick. Rasanya enggak buat taruh sini dong. Iya benar. Mana ya buar gue ya? Buar. Oh ini. Ya, cuma satu dong. Oh iya nih. Kemarin gue dapatnya cuma satu. Long stick. Long stick. Long stick. Crafting. Melee. Harpun di regular. Kita kerjakan dulu untuk berburu doradonya. Harpun. Eh, ini kan bener. Sip. Oke. Okay. Nah. Dapat tax point. Kita ambil. Terus kita berburu. Fin. Ini taruh di. Wah, belum bisa ya. Ini. Terus barang-barang kita taruh di perlengkapan ya kan. Sini
biar nggak berat dan bisa bawa banyak barang. Disimpan, terus disimpan. Oh, bawa korma dong. Oh, sama daging dong. Tak sini dulu, ya kan? Misalnya biar gitu. Maju terus ke kanan. Nabrak. 18 gede banget. Wah, harus diubah ini. Doradonya gue selalu mana dorado. 18 gede banget, guys. Jadi harus buat alat perbaikan kapal ya berarti nanti ya. Yap, di sini itu dia. Step out. Kita ganti harpun. Cush. Op. Nah, caranya ngambilnya gimana? Kalau gua select all gimana ceritanya? Oh, pakai cutter. Oke, cutter gua gimana ceritanya? Gua bawa atas bisa enggak? Oh, bisa, dia ngambang. Bagus, 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 bagus. Sini dong. Sip. Sekarang gua perlu ini ke atas dulu. Ambil cutter gua tinggalan. Ayo dong. Cutter. Pakai stone. Seriously stone. Bisa dong. Salah F. Bisa dong. Wah. Mending gitu aja kali ya. Nah, si goreng lebih enak gitu, cepet ngerjainnya. Salah pencet. Jangan lama-lama. Dorado finsnya gua banyak di sini. Salah pencet lagi. Sip. Jadi orang laut kita, guys, jadinya. Wah, bisa spoil juga ternyata, guys. Kalau dorado fin itu bisa bikin apa ya? Wah, bisa ikan. Sip. Terus ke sini, kita berburu dorado ya. Ke depan lurus saja. Apakah di sini? Belum sampai dong. Oke. Ya. Nanti malah tiba-tiba dia busuk semua, itu bahaya itu. Kita pulang dulu. Sayang kali ya. Enggak usah deh. Coba dulu ya kan. Udah kayak parkir mobil ini ceritanya ini. Ada. Sementara kita mau ke itu dulu ya kan. Mau ke kapal buat jalan-jalan dulu. Salt water gue mana? Oh, ada. Oh, gak punya fuel. Ambil fuel dulu biar dia ngisi ya. Isi dulu, guys. Nyangkut.
isi bensin, terus Claudi, oke. Taruh dulu ke bawah. Inventory. Terus hari ini kita ngerjain ikan ya guys ya, numis ikan ya. Coba kita lihat dulu ya semua ya. Dapat apa aja ini? Yap, dapat 3 guys, mantap. Terus ini apa ini? No resource, terus gimana ceritanya? No resource masih 9. Gimana ceritanya? Dapat yang baru ini apa ini? Ikan. Ikan asin. Ah, ini yang paling banyak nih. Jelaslah kebutuhannya paling parah ya. Resource-nya mana dong? Oh, ini. Boiled dorado fin, pakai air. Airnya, hah? Oh, clean water-nya taruh sini ya. Kita buat dulu boiled dorado fin. Gua mau ngambil apa tadi? Ke atas itu mau ngambil. Oh, bahan bakar. Ini bisa nggak ini? Bambu stick jadi bahan bakar bisa nggak guys? Coba ya. Soalnya bambu gua banyak ngambilnya. Nggak bisa dong. Balikin lagi. Bambunya basah kali ya. Ini harus punya banyak ini guys, banyak bahan bakar guys ternyata guys ya guys ya. Ngambilnya itu harus berkali-kali kita guys. Kita masak 9 jam, 10 jam taruh aja dulu sini ya. Biar aja dulu, gua nggak ada timer. Biar mempercepat, memperhemat waktu. Gua taruh aja dulu deh. 2, 3, 4. Ya, hater gua habis. Sekali ngabisin ya. Terus yang gua perlukan ini fin ya. 15 boleh lah ya, boleh lah ya. Tulangnya juga perlu kan? Ini spoil enggak ya? Ini spoil enggak kalau gua enggak bisa. Spoil enggak ya guys ya kalau misalnya gua biarin sini ya? Kan di inventory ya kan? Coba gua masukin ya. Salah, gua turunin dulu. Eh, salah pencet jadinya. Hey, hey. Nih, no resource kan? Gua masukin. Nah, ini will spoil, tetapan spoil ya. Gitu deh. Gua ambil dulu aja berarti ya. Kan gak masak semua ya kan? Kan taruh sini dulu sana. 30 sip, pas hujan mantap. Bikin dulu. Kenapa harus dua kali sih? Terus gua mau bikin dorado fin. Ya. Ada berapa? Ada 2, 1 jam. Nah, dapat blueprint baru kan? Nah, mantap kita guys. Itu dia. Ini terus ini roasted pig. Gua juga perlu makan ya. Ya kan? Campfire proses 20 menit.
Ya buat satu deh. Kan banyak juga ya kan. Bolehlah. Buat agak banyak dikit ya kan. Bolehlah. Ini buat maksimalin yang paling banyak ya kan. Nah, coba tadi ada yang baru lagi craftingnya. Ini dia 41 health. Lebih tinggi ini ya, 75 health. Ini apa ini? Alkohol paling banyak nih ternyata guys. Purple coral berarti ini yang paling murah. Ngambil-ngambilnya. Kita ambil purple coral, coral dulu. Purple coral mana? Tiga, bolehlah buat semua-semua ya. Eh, pin ini gua 22 dong. Pin gua masih ada gak? Gak ada. Eh, gila ya. Kita ambil pin lagi dari sini. Ambil pinnya terus kita taruh lagi. Ini yang kerjaan aslinya game ini guys, jadi pinnya perlu dua dong. Aslinya game ini jadi harus detail sedikit, kerjaannya sedikit-sedikit, bertahap. Ini ada, ini ada. Nah, ini kan. Eh, perlu berapa pin ya? Ya betul ya. Tuh, jadi memang bertahap dan ya menyenangkan lah ngerjainnya, bertahap-tahap sedikit-sedikit, jadi memang habisin waktu untuk ngerjain ya. Udah hampir tengah malam. Gua mau bikin ini, pengen bikin fin, tapi ini ada setengah jam. Bisa gak? Gak bisa. Fin satu lagi ya, boleh lah ya. Terus gua bikin obatnya. Ini di chemistry workbench perlu waktu 41 menit, mending gua tidur. Mesin waktu ya kan, buat kesehatan. Istirahat itu penting guys. Hah? Kenapa ya? Karena di bawah 50%. Ya sudahlah. Mau ditambah? Udah, sih. Masa mikirin itu aja sih. Gua mau bikin apa tadi? Ini coral powder. Gua cuma bisa bikin di chemistry. Chemistry-nya bagusnya ditambahin lagi ya. Cuma bisa bikin satu, huh? Oh, koralnya perlu dua. Oh my god. Wah, perlu mortar. Di sini saatnya perlu mortar guys, ternyata guys. Untuk bikin obat-obatan guys, ternyata guys. Baru ngerti gua guys. Kok aneh. Gimana? Oh, udah dibalik tuh. Udah dimasukin sini maksudnya. Nah. Kita dapat obat yang canggih.
Ini kalau portal sekarang balikin, terus mortar juga balik. Itu ya, di sini aja. Kumpul ya, balikin. Terus ada makanan, gua makan dulu. Mungkinnya ini bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Oh, telur gua di sana dong. Ini telur dulu deh. Telur gua hampir habis. Dimakan sekalian. Ya, ambil minum. Minum kita habis. Langsung ke atas. Ini udah gak dipakai, dimatikan saja. Terus gue mau minum dari sini. Habis. Terus ini gue ambil. Habis. Gue ambil. Udah mentok. Terus gue minum. Habis. Mantap. Terus apa lagi yang ini stone cutter, 20 stone. Nanti deh gue gak perbaikin. Kita habis buang gitu ya. Kan kita gaya dikit, habis buang. Tulang gua mana tulang? Build Dora Dovin ini untuk obat-obatan. Berarti sebelah situ tempatnya. Barengan sini aja biar gak ribet, ya kan? Ya ini ada dua, stone cutter gua ada dua. Wait, ngapain dia nge-lag? Kirain ada apa. Oke, guys, gua nanti targetnya kita berburu Doradofin sama coral ini ya. Ternyata yang paling bagus ini untuk sementara itu adalah purple coral sama Doradofinnya itu, ya kan. Dan rata-rata gua hampir sudah membuat ini, tapi untuk medicine ya, terutama ya medicine itu sangat penting tuh ya. Medical kit ini gua perlu alkohol. Nah, ini yang paling tinggi 75 health dalam 4,5 jam. Tapi masih low ya efisiensinya ya. Nanti kalau misalnya yang bagus itu sebenarnya yang bagus itu menurut gue sih Buffalo ya. Cuman karena ini living, gue punya living water berapa ya? Punya 2 dan itu harganya mahal banget. Berarti kan living waternya gue perlu banyak. Pengennya perlu banyak, tapi nggak bisa karena living water di satu island, satu map itu cuman berapa ya? Cuman berapa tadi tuh? Apa dia refill? Tapi ini ada nih. Tapi pas gue cari kemarin nggak ada. Apa dia spawn? Nggak ngerti juga. Kan sayang banget kalau dia nggak ada spawn, ya kan? Harusnya bisa spawn dong, guys. Gitu dong. Ngomong sama ininya ya. Developernya. Sunburn. Sunburn ini nanti juga diperlukan ketika nanti mungkin ke tempat duanya. Perlu banyak telur, perlu banyak ini. Ya, nanti kita pelajarin sambil gua baca-baca sama ininya, ya kan? Ternyata gua rugi ngambil ini, guys. Tapi nggak rugi banget sih. Ini yang penting. Sisanya masih belum ada ini sampai dia kebuka nanti. Segala macamnya ini. Oke lah, guys ya. Oh ya, ini yang perlu kita tahapin ini. Ini make mushroom shrub. Ternyata di sini harus banyak ininya, banyak buat-buatnya ini ya. Make medical kit. Nah. Bulldog on Copper Island, wow, bisa dapat hadiah juga nih. Improve card, gue belum punya. Coba improve cardnya, kayaknya perlu. Card itu apa tuh, mesin ya? Mesin apa bukan? Oh belum ada, gue belum dapat. Kalau mau lihat lanjutannya kan, tinggal pencet ini ya. Sebenarnya, masih banyak lagi yang belum kita ambil buka kan? Yang sini, tinggal.
klik matanya ini. Bird potion ada, jaguar potion, snake potion, chamomile, cara bikinnya segala macam ya kan. Tadi kan udah dapat ya kan. Ada copper show. Wah. Menanti nih, mantap, mantap. Oke guys ya, terima kasih yang udah pernah nonton, yang udah mampir jangan lupa di like dan komen aja ya. Di like subscribe juga boleh. Di like dan komen juga seru. Kita ngobrol-ngobrol, disaran-saranin gue gimana lagi. Kita lanjutin aja nih. Mau ditonton apa gak ditonton, yang penting gue upload lah ya. Gue pengen main ini seru-seruan. Oke guys, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.